Masuk di menu utama Brimo, langsung saja tekan menu e-wallet yang berlogo seperti ini, kemudian tekan. Hai semuanya, selamat datang di Fancy Labs. Kali ini kita akan share tutorial lengkap TFBRI ke GoPay. Top up isi saldo GoPay bisa kita lakukan dengan mudah lewat aplikasi Brimo. Oke, di sini aku akan pandu kalian langkah-langkahnya sampai berhasil. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai. Teman-teman, di sini kita akan melakukan TFBRI ke GoPay melalui Brimo. Langsung saja buka aplikasi Brimo yang sudah terinstal di HP. Seperti biasa, lakukan login dengan masukkan username dan password atau tekan tombol sidik jari yang ada di bagian pojok kanan. Masuk di menu utama Brimo, langsung saja tekan menu e-wallet yang berlogo seperti ini. Kemudian tekan tambah penerima baru yang berada di bawah halaman. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini ada banyak sekali pilihan e-wallet yang telah bekerja sama dengan Brimo. Langsung saja tekan GoPay Customer. Setelah itu masukkan nomor HP tujuan yang tersambung dengan akun GoPay. Jika sudah, tekan tombol lanjutkan yang ada di bawah halaman. Teman-teman, di menu ini terdapat keterangan nama dan nomor HP GoPay tujuan. Langsung saja masukkan nominal top up. Di sini minimal top up GoPay lewat Brimo sebesar Rp10.000. Perlu diperhatikan, ketika kita TFBRI ke GoPay akan dikenakan biaya admin Rp1.000 untuk sekali transaksi. Teman-teman bisa tambahkan catatan jika diperlukan, apabila tidak tekan tombol beli. Selanjutnya masuk di menu konfirmasi, cek dan teliti kembali semuanya, lalu masukkan PIN Brimo. Nah ini dia, muncul keterangan transaksi berhasil seperti ini. Kalian bisa bagikan bukti transaksi ini ke si penerima. Teman-teman, ada banyak kemudahan ketika kita menggunakan aplikasi Brimo untuk bertransaksi. Yang pertama, kemudahan akses kapan saja. Salah satu manfaat utama Brimo yakni kita bisa akses perbankan kapan saja. Di sini kita tidak terikat oleh jam kerja BRI. Yang kedua, pembayaran tagihan. Brimo bisa kita gunakan untuk membayar berbagai tagihan seperti listrik, air, sebagainya. Tentunya hal ini semakin mempermudah transaksi. Yang ketiga, transfer dana. Kita bisa melakukan transfer dana antara rekening BRI atau ke bank lain dengan mudah melalui Brimo. Mengirim uang kepada keluarga jauh lebih mudah dan juga praktis dibanding kita harus pergi ke mesin ATM. Yang keempat, top up pulsa. Brimo bisa kita manfaatkan untuk mengisi pulsa ponsel atau membayar tagihan pulsa tanpa perlu repot pergi keluar rumah. Yang kelima, cek mutasi dan saldo rekening. Dengan aplikasi Brimo, kita dapat memeriksa saldo rekening dan melihat mutasi rekening kita secara real time. Ini membantu untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Yang keenam, mudah digunakan. Aplikasi Brimo dirancang dengan ramah bagi kita dan mudah dipahami. Di sini kita bisa beradaptasi dengan mudah. Yang ketujuh, keamanan tinggi. Brimo dilengkapi dengan berbagai lapisan keamanan, termasuk penggunaan PIN dan sidik jari. Hal ini untuk memastikan bahwa transaksi tetap aman. 8. Promo dan juga diskon. BRI seringkali menawarkan promo dan diskon eksklusif untuk pengguna Brimo. Tentunya hal ini semakin menghemat keuangan kita untuk berbagai transaksi. Oke, sekian pembahasan kali ini. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silakan tulis komen di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan.